بسم الله قال البخاري رحمه الله باب وقال تعالى <applause> والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال <تص> <تص -Help> وَإِنْ تَعَسَّرَتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب وقال الله تعالى ذكر الامام البخاري رحمه الله باب ان الله سبحانه وتعالى برفين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه باب فيرمن الله سبحانه وتعالى يعني والوالدات dan da'lah para ibu yurdi'na ula dahunna menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain selama dua tahun yang sempurna liman arada an yutim bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan persusuan Ayat yang mulia ini dalam bentuk khabar tapi bermakna insya khabar dalam makna informasi tapi sebenarnya adalah perintah wal walidatu di sini informasikan ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan artinya kalau andai kata dia tidak ingin menyempurnakan susuan selama dua tahun penuh karena ada hal, karena ada uzur, tidak mengapa. Misalnya karena sang ibu tersebut kembali hamil, mengandung dan sulit baginya menyusukan anaknya karena dia butuh nutrisi untuk yang dalam perutnya, untuk janin. Kemudian dia sapih, walaupun tak sempurna, dua tahun tak mengapa. Dua tahun itu adalah masa sempurna Ya, persusuan dan bab ini dibahas dalam kitab nafakat karena sesungguhnya ya wajib bagi sang ibu itu menyusukan anaknya karena anak tak menerima makanan lain kecuali susu ya dan tentunya susu itu adalah hasil daripada saripati makanan hasil daripada makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu hal ini menunjukkan kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi sang ibu ya memberi makannya memberi minumannya karena dari minuman dan makan inilah akan ya, terwujud susu karena perempuan tak makan tak minum tak akan mengeluarkan air susu ya maka wajib bagi setiap suami untuk me ya menafkahi isinya dalam keadaan isinya itu menyusui Apabila dia telah menceraikan sang istri, ya, dan istri diceraikan dalam kondisi hamil, tetap wajib bagi dia menafkahi mantan istrinya tersebut, ya, dalam masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan, ya, ketika dalam masa hamil wajib menafkahi. Nanti ketika dia menyusui juga wajib menafkahi. Sampai dia menyapih sang anak. Walwalidatu yurdi'na awladahunna haulaini kamilaini liman arada an yatimma rada'ah. Wa ala al-mawludi lahu wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang yang zahirkan untuknya anak, maksudnya suami atau tuan. Ya, bagi seorang budak yang dicampuri oleh tuannya kemudian lahirlah lahir anak. Wa dan bagi orang yang dilahirkan untuknya anak maksudnya adalah suami atau tuan rizquhunna hendaklah mereka memberikan rezeki kepada perempuan-perempuan ini atau nafkah kepada perempuan-perempuan ini wa dan hendaklah mereka pula memberikan bagi mereka pakaian ya bil ma'ruf dengan ma'ruf dengan baik Maksud dengan ma'ruf adalah dengan standar yang sesuai yang berlaku di satu tempat. Tidak boleh di bawah standar. Kalau di atas standar boleh, tapi di bawah tak boleh. Ya. Dikembalikan dengan oruf kebiasaan berapa biasanya yang dibutuhkan wanita seperti itu di suatu negeri tertentu, tempat tertentu. Ya, dan dalam perkara agama ini sesuatu yang tidak disebutkan padanya batasan tertentu karena perkara-perkara muamalat urusan-urusan ya dunia ini maka dikembalikan kepada uruf kebiasaan ya bil ma'ruf wa alla mauludi lahu rizquhunna wa bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa usaha dan jiwa tidaklah mungkin dibebani kecuali apa yang mampu dia pikul maksudnya adalah sang suami ini tak boleh dibanding lebih daripada kemampuannya untuk menafkahi ya wanita-wanita yang menyusui anaknya ini baik an wanita tersebut statusnya istri atau setelah dicerai ya oleh laki-laki tersebut tetap wajib baginya menafkahi karena wanita ini menyusukan anaknya. Ya. Dan tidak boleh dipaksa sang suami ini atau mantan suami ini menafkahi lebih daripada apa yang mampu dia nafkahi. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Wa la walidatun. Ya. La walidatun dan jangan pula seorang wanita yang menyusukan anaknya itu di bahayakan dengan apa misalnya sang suami atau tuannya melarang dia menyusukan anak tersebut ini membahayakan membahayakan sang anak karena dia butuh asupan gizi makanan dari sang ibu ketika dilarang tak boleh kau susukan anak ini yang membahayakan sang ibu berkumpulnya susu membahayakan ya dan juga membahayakan sang anak la tudar bi waladiha wala mauludun lahu bi ya sebagaimana juga sang ayah pun tak boleh dibahayakan dengan sebab adanya anak tersebut anak miliknya dengan dituntut oleh wali daripada perempuan tersebut atau orang lain untuk memberikan nafkah yang tidak mampu dia pikul Dalam kaidah agama kita ini tidak ada orang boleh membahayakan tidak boleh pula dibahayakan la darara wa la dirar tidak boleh ada orang membahayakan tak boleh pula ada orang dibahayakan ya wa al-umuru illaha rizquhuna wa qisaturna bil ma'ruf la tukallifun nafs illa wus'aha wa la tudarra wa la tanbiruha إلى قوله والله بما تعملون بصير وقال أن الله جل وعلا دلم آية لين وحمله فصاله ثلاثون شهرا يمتام تدي سورة البقرة نشر أبا شيب إبراهيم وحمله فصاله أي سورة وحمله فصاله ثلاثون شهرا أي في سورة الأحقاف الله بر فيرمن وحمله فصاله ثلاثون شهرا يا أنا إتو دكان دوم oleh ibunya hamluhu wa fisaluhu sampai akhirnya disapih oleh ibunya 30 syahran selama 30 bulan 30 bulan itu sama dengan 2 tahun 6 bulan 2 tahun setengah 2 tahun 6 bulan ya ini menunjukkan masa kehamilan minimal seseorang itu bisa melahirkan ketika dia hamilnya enam bulan. Yang enam bulan kita menyebutnya prematur, bisa dia lahir batas minimal, ya. Dan ini menunjukkan apabila memang tidak ada syubhat seorang perempuan melahirkan setelah enam bulan, maka jangan kita katakan dia berzina sebelumnya, ya. Batas minimal seorang perempuan itu bisa melahirkan adalah enam bulan dengan nas ayat ini ketika Allah mengatakan dan bayi itu dikandung oleh sang ibu kemudian disapi selama 30 bulan berarti sama dengan 2 tahun setengah dua tahun 2 tahun 6 bulan ya dan masa menyusui 2 tahun berarti dalam kandungannya berapa tahun berapa lama 6 bulan inilah batasan minimal seorang itu ya Me, yani melahirkan bisa seorang perempuan melahirkan setelah 6 bulan. Ya, kita menyebutnya prematur. 6 bulan, 7 bulan, ada bayi-bayi yang lahir setelah 6 bulan, setelah 7 bulan, setelah 8 bulan, ya. Yang sempurnanya adalah setelah 9 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 Dan dalam masa ini wajib sang ibu nafkah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Ketika hamil wajib dinafkahi karena anak tersebut butuh asupan dari dalam perut dalam janin ya ketika sang ibu menyusui juga butuh nafkah tak boleh diputuskan untuk mereka wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat lain wa in wa in fasatur diulah ukhra ini dalam surat apa at-talaq ya wa in ta'asartum apabila kalian merasa kesulitan tak mampu ya untuk yakni menyusukan anak tersebut oleh ibunya sendiri karena berbagai macam hal ya wa inta ya apabila kalian melihat sulit mewujudkan keinginan agar sang anak disusui oleh ibunya dengan berbagai macam pertimbangan ya misalnya sang ibu ya berpisah dengan anak tersebut dengan berbagai macam hal ya sang anak dibawa oleh sang ayah ya fasaturdi'u lahu ukhra maka tak mengapa diminta agar perempuan lain yang menyusukan anak ini ya tentunya dibayar ya perempuan yang menyusukan anak ini terus dibayar fasaturdi'u lahu ukhra berarti anak ini wajib dinafkahi ya baik yakni nafkahnya diberikan kepada sang ibu dalam bentuk nafkah makan minum yang darinya terwujudlah susu agar dia dapat diberikan susu sehingga dua tahun secara sempurna atau disusukan oleh perempuan lain maka perempuan tersebut juga harus diberikan untuknya apa nafkah liun fiqdu saatin min saatih dan dalam masalah infak nafkah yang diberikan kepada ibu tersebut sesuai dengan kemampuan sang laki-laki baik sang suami atau sang tuan ya Lion saatin. Andai kata dia itu memiliki kelapangan rezeki, hendaklah dia berikan pula kelapangan dalam memberikan infak kepada sang ibu. Ya, Leon saatin min Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami, kepala rumah tangga atau seorang tuan bagi budaknya yang dicampurinya dan melahirkan anak. Hendaklah dia dalam memberikan nafkah itu sesuai dengan standar ya penghasilannya. Jika penghasilannya itu besar, hendaklah dia menyesuaikan. Ya, jangan dipersempit sang istri atau budaknya yang mengasuh anaknya, menyusukan anaknya. Ya, gajinya satu bulan 30 juta, istrinya cuma satu. Ya. Sang istri diberikan baginya satu bulan cuma satu juta. Tak boleh ya lihat apa standarnya standarnya orang-orang misalnya diberikan satu juta setengah dia lebihkan ya standarnya orang-orang berikan kepada istrinya tiga juta dia lebihkan harus di atas standar andai kata dia mampu jangan dia bakhil sebagian orang bakhil terhadap istrinya bakhil terhadap ya keluarganya tak boleh andai kata dia memiliki kelapangan lapangkan istri ya Mudahkan urusan sang istri. Berikan fasilitas sang istri. Memberikan kelapangan kepada sang istri adalah kebaikan. Dalam rangka yakni menjalankan firman Allah, wa ma'ruf. Bergaulah kepada mereka dengan cara yang baik-baik. Ya. Andai kata engkau mampu memberikan untuknya perangkat, ya, yang mudahkan dia dalam urusan-urusan rumah tangga, mesin cuci belikan ya setrika berikan apa yang dia butuhkan ya jangan dipersulit jika memang itu mudah ya mudahkan urusan mereka tetapi setiap orang tak sama kata Allah Subhanahu wa taala wa man barang siapa yang disempitkan rezekinya karena hidup tak terus seperti itu kadang-kadang masyaallah Allah Allah mudahkan bagi kita rezeki. Kadang-kadang memang kehidupan itu bagi roda pedati di atas lagi banjir uang, rezeki berlimpah ruah. Ya, kadang-kadang di bawah sulit sekali uang. Kadang-kadang uang satu juta, dua juta, lima juta terasa tak ada apa apanya dikeluarkan. Kadang-kadang mencari uang lima ratus ribu pun payah. Itulah kehidupan dunia. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan hikmahnya mengajarkan kepada hamba untuk dapat bersabar ketika rezeki tersebut berkurang, untuk dapat bersyukur ketika rezeki tersebut berlimpah. Ya, dan semuanya diatur Allah agar hamba tak kafir, tak ingkar, ya. Karena banyak orang-orang ketika diberikan baginya nikmat yang besar, maka dia menjadi kufur. Kata Allah, "Walau Allahur rizqah li'ibadihi la bagau fil ardi. Inilah rahasianya kenapa rezeki kita seret kadang-kadang sempit. Kata Allah walau basatallahu rizqa li'ibadihi la bagau. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada hambanya sebanyak-banyaknya Niscaya mereka akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Berapa banyak orang ketika rezeki di tangannya berlimpah ruah akhirnya melanggar koruptor-koruptor itu orang miskin atau orang kaya? Yang masuk penjara KPK orang miskin atau orang kaya? Jawabannya orang kaya berapa puluh, berapa ratus kepala-kepala kepala daerah semuanya memenuhi bui. Bui KPK. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin nunazzilu biqadarin manasha. tetapi kami turunkan rezeki itu dengan ketetapan yang begitu ya yang begitu hikmahnya kami turunkan dia biqadarin tidak semuanya langsung diturunkan tapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit sebagaimana yang kami kehendaki agar kita tidak kufur jadi tak usah sedih kali kalau andai kata sekarang lagi sempit hidup ini lagi sunyi Ustaz Cuk, payah ekonomi merosot sabarlah Memang ya, begitulah kehidupan supaya kau tahu kau tuh hamba bukan Tuhan supaya angkat angkat tangan ke atas menengadahkan tangan ke atas kalau terus senang jadilah korun ya jadilah Fir'aun ila qawlihi ba'da usrin yusra.

saya ja'alullahu ba'da usrin yusra berita gembira bagi orang-orang yang sempitkan rezekinya saya ja'alullahu Allah akan jadikan ba'da usrin setelah masa sulitmu ini yusra masa lapang artinya masa sulit akan segera berakhir Ya, tak ada orang Allah tetapkan baginya dari lahir sampai mati sulit semua tak ada. Bahkan wallahi Ya manusia itu Allah berikan lebih banyak lagi kemudahan daripada kesulitan. Kesulitannya sesekali. Ya, karena itulah Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra. Ya, mengiringi kesulitan itu ada kelapangan dan sesungguhnya wa inna ma'al usri yusra. Dua kali diulangi. Mengiringi kesulitan itu kelapangan. Satu kesulitan ya diiringi dua kelapangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya lebih banyak kita Allah berikan kenikmatan kelapangan rezeki dibandingkan kesulitan. Kadang-kadang berpuluh tahun rezekinya melimpah, Allah uji setahun saja melimpah, rezekinya seret. Yang setahun itulah dia terus menerus meratapi. Wah ya rezeki gini sulit sekarang ini ekonomi macam-macam. Setahun padahal ya mungkin sembilan tahun mungkin sembilan belas tahun dalam gelimang rezeki yang setahun itulah diingatnya. Subhanallah. Nah, Bisa empat menit lagi ya, Qur'an. Wa "Nahallahu ta'ala <tuh> wa Takula antakula lwalida tu lastu murdi antun wahia amsalul lahu gizaan wa ashfaqu alaih wa arfaqu gizaan amsalul lahuh gizaan wahia amsalul lahu gizaan wa ashfaqu alaih wa arfaqu bihi min غيرها فلايسالها أن تأتي بعدا أنجب فلايسالها أن تجب فلايسالها أن تجب Padaan yor tiahah min nafsihi ma ja alallah hu alaihi walai salil mauludi lahu an yudoro ro diwa lidihhi wa lidatahu dihi biwa an turdi ahu laha ila goyriha falajuna ha ang an yastardi ahah an ti wal wa

ya dengan anaknya. Wa dzalika ya. Jangan sampai seorang ibu itu membahayakan anaknya. Contohnya ketika seorang ibu berkata kepada ya, kepada wali atau keluarga daripada anak yang dia lahirkan ini, aku tak akan mau menyusuinya. Las tu tahu Enggak boleh. Ini ya, anakmu sendiri dari lahirmu, dari rahimmu terlahir. Kenapa tak mau kau susukan dia? Karena marah kepada ayahnya tak mau disusukan misalnya. Wahyam salulah padahal susu inilah yang paling baik makanan asupan bagi sang bayi. Wa dan inilah yang paling rahmat bagi sang bayi. Wa arfa min yang paling yang sempurna lembut, ya yang paling layak bagi sang anak bayi ini adalah sang ibu daripada yang lain-lainnya salah antak bapa ada anyuatiyahamin nafsihi alaihi jika seorang itu seorang ayah memberikan kepada ibu tersebut nafkah tidak ada diterima ya agar dia menyusukan anak jangan dia mengatakan saya tak mau ambil uang saya tak mau susukan anak ini jangan ya walei salil mauludi lahu anyu kebalikannya ya jangan pula sang ayah ini membahayakan anak dengan melarang sang ibu menyusukan anaknya ya ila gairiha, diserahkan kepada yang lain karena marah kepada perempuan tersebut yang diceraikan akhirnya bayi tersebut diambil dengan paksa perempuan itu tak boleh menyusukannya ya kemudian dia berikan kepada perempuan lain sehingga akhirnya perempuan tersebut ter berbahaya dirinya berpisah dengan sang anak berbahaya Kemudian berbahaya bagi sang anak karena tidak menyusui daripada ibunya. Meskipun dapat disusui oleh orang lain, tapi membahayakan sang ibu, maka tak boleh, ya. Diberikan kepada perempuan lain padahal dia yang lebih berhak terhadap anak tersebut untuk menyusukannya. an <tuh> yastardia Maka tak mengapa, ya. Kedua-duanya an <tuh> yastardia anti al wal tak mengapa keduanya itu bermufakat bermusyawarat dalam perkara persusuan ini ya berapa nafkah yang layak ya bagi sang ibu nggak apa-apa mereka sepakat andai kata orang tuanya lapang sang ibu meminta lebih tak mengapa fa arada antara minhu fala ya andai kata keduanya ingin untuk disapih setelah selesai disusu ya dengan musyawarat baik-baik tak mengapa bagaimana anak ini kelak ya, bagaimana nafkahnya berapa kita berikan per bulan dan seterusnya setelah rapat setelah musyawarat tak mengapa sesuai dengan kesepakatan bersama kemampuan sang ayah memberikannya kemampuan sang ibu untuk merawat anaknya makna adalah ia menyapihnya ini menunjukkan setelah selesai Iya disusukan anak tersebut masih butuh makan, Iya dan dia lemah belum mampu mencari kerja. Jika sang ibu merawatnya maka tentunya ibu dan anak ini masih tetap wajib untuk dinafkahi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan musyawarat ambil jalan yang terbaik bagi bagi keduanya. Allah taala alam, insya Allah besok terlanjutkan. Subhanallah Bhamdika, sholalaillahanta astaghfirullahu bi lailik. warahmatullahi wabarakatuh.